Guys, kembali lagi dengan ku di channel Bang Erik. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bagi-bagi loading screen Free Fire Max lagi versi terbaru ya guys. Itu temanya OPC Renat. Jadi buat kalian yang mau pakai loading screen ini, langsung aja kalian download dulu ya guys. Untuk file loading screennya ada di deskripsi video. Dan tenang aja, untuk loading screen ini sudah fix book damage ya. Jadi langsung aja kalian pakai. Nah, langsung aja di sini kalian pasang ya. Kalian buka aplikasi Zeta Receiver-nya. Lalu di sini kalian cari file loading screen yang sudah kalian download tadi ya. Kalian simpan di mana kalian cari. Nah, jika sudah ketemu untuk nama filenya ini ya, langsung aja di sini kalian klik dan kalian ekstrak di sini. Setelah itu di sini kalian buka untuk folder hasil ekstraknya ya, guys. Nah, di sini cuma ada satu folder. Langsung aja di sini kalian klik dan tahan lalu salin. Setelah itu di sini langsung aja kalian pindahkan ke folder Android data dan langsung aja kalian tempelkan di sini guys. Kalian klik ikon hijau di pojok kanan bawah ini, lakukan semua filenya kalian centang lalu ganti ya. Nah, jika sudah langsung aja kalian close untuk aplikasi Zeta Receiver-nya dan langsung aja kalian masuk ke dalam game Free Fire Max-nya. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau request untuk tema loading screen selanjutnya, langsung aja kalian tuliskan untuk requestan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, langsung aja di sini kalian subscribe dulu guys ke channel ini supaya mendukung channel ini untuk upload loading screen-nya setiap harinya ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Oke, jadi langsung aja inilah dia untuk hasil dari loading screen Free Fire Max terbaru kita guys. Oke ya, dan berhasil 100% terpasang guys untuk loading screennya. Dan untuk kualitas video loading screennya ini udah full HD parah ya, jadi enak banget guys buat dilihat di mata. Jadi buat kalian yang suka dengan tema ini, langsung aja kalian download, kalian pakai dan kalian gunakan ya. Dan tenang aja, untuk loading screen ini aman 100% ya guys, anti suspend, anti banned, karena ini cuman file offline ya, jadi aman. Nah, buat kalian yang gak ada suaranya di bagian loading screen, di sini kalian pergi ke pengaturan suara guys. Nah, pastikan di sini untuk semua suaranya kalian besarkan seperti ini ya, gak ada yang kalian kecilkan ya guys, atau kalian nolkan supaya di loading screen itu ada suaranya ya. Jadi langsung aja di sini kalian pakai. See you the next video.